menyelamatkanmu? Lin Long bertanya. Ya, 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 mohon ampun, Tuan. Sosok hitam itu berkata berulang kali. Namun, yang menyambutnya adalah serangan telapak tangan Lin Long. Dengan satu serangan telapak tangan, sosok hitam itu kehilangan nyawanya. Sosok hitam ini secara alami adalah bawahan pangeran bulu hitam. Ketika Lin Long menemukan pangeran bulu hitam tadi, dia sudah menyadarinya. Lin Long terkejut karena mereka bertiga benar-benar muncul di tempat yang sama. Ketika pangeran bulu hitam terbunuh, tanda penelusuran rune di tubuh pangeran bulu hitam segera meledak. Namun, bagaimana Linlong bisa memberinya kesempatan untuk melarikan diri? Dengan satu serangan telapak tangan, ia menghilang tanpa jejak. Meskipun Linlong telah menghancurkan tanda penelusuran rune, bagaimana mungkin ayah pangeran bulu hitam, kaisar iblis dari kota dataran pantai selatan, tidak dapat merasakan kematian putranya? Pada saat yang sama, di pusat kota South Coast Plains, di ruang bawah tanah yang mewah dan luas dengan kedalaman ratusan kaki, seorang pria parubaya meraung dengan marah. Brengsek, siapa yang membunuh anakku? Siapa yang melakukannya? Klan iblis memiliki hubungan telepati yang aneh satu sama lain, apalagi keluarga kerajaan yang garis keturunannya berbeda dengan klan iblis biasa. Oleh karena itu, bahkan jika Linlong telah menghancurkan tanda penelusuran rune, kaisar iblis masih dapat merasakan kematian putranya dengan segera. Pangeran ketiganya telah meninggal di alam mistik sebelumnya, dan dia sudah merasakannya melalui tanda penelusuran rune. Sekarang, setelah putranya yang lain benar-benar meninggal, bagaimana mungkin dia tidak marah? Terlebih lagi, ini adalah putra sulungnya yang paling berharga. Itu juga karena dia, yang jelas-jelas mengasingkan diri, sudah menyerah dalam berkultivasi. Siapa yang melakukannya, siapa yang melakukannya? Tidak peduli siapa kamu, aku pasti akan memburumu sampai ke ujung bumi. Aku akan menggali hatimu dan memakan setiap potongan daging di tubuhmu. Suara kaisar iblis menjadi semakin nyaring. Pada akhirnya, suara itu bahkan bergema di seluruh kota dataran pantai selatan. Ya Tuhan, apa yang sebenarnya terjadi? mengapa Kaisar Iblis begitu marah? Klan Iblis dan klan manusia di kota dataran pantai selatan semuanya ketakutan. Saat mereka panik, mereka mendengar suara gemuruh yang keras dan pusat kota dataran pantai selatan tiba-tiba meledak. Dalam ledakan ini, pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan kemana-mana. Kemudian, mereka melihat sosok yang sangat besar berdiri dari reruntuhan. Itu adalah gorila yang sangat besar yang tampaknya tingginya setidaknya tujuh hingga delapan kaki. Sosok besar ini membuat klan iblis dan klan manusia merasa seolah-olah menutupi langit. Astaga, bahkan Kaisar Iblis telah mengungkapkan wujud aslinya. Baik klan Iblis dan klan manusia berteriak di dalam hati mereka. Karena Kaisar Iblis telah mengungkapkan wujud aslinya, terlihat jelas betapa marahnya Kaisar Iblis. Semua pembangkit tenaga listrik, dengarkan perintahku. Ikuti aku ke barat kota dataran pantai selatan dan bunuh orang yang membunuh putraku. Suara Raja Iblis bergema di seluruh kota dataran pantai selatan. Astaga, yang begitu berani membunuh putra Kaisar Iblis. Mendengar kata-kata Demon Sovereign, semua Iblis dan manusia tercengang. Segera, semua ahli ras iblis berkumpul dan terbang menuju barat kota dataran pantai selatan. Seharusnya dia adalah ahli dari kekuatan besar. Kalau tidak, siapa yang berani membunuh putra kaisar iblis? Sepertinya perang besar akan pecah. Melihat pembangkit tenaga listrik meninggalkan kota dataran pantai selatan dengan cara yang megah, iblis dan manusia yang tersisa semuanya memiliki pemikiran yang sama di benak mereka. Faktanya, tidak hanya kaisar iblis dari kota dataran pantai selatan yang marah, tetapi kaisar iblis dari lembah kegelapan juga sangat marah. Lagi pula, Putranya yang juga merupakan pangeran pertama juga telah meninggal. Namun, Kaisar Iblis dari Lembah Kegelapan tidak semarah Kaisar Iblis dari Kota Dataran Selatan. Dia menekan kemarahan di dalam hatinya dan memimpin sekelompok pembangkit tenaga listrik dari Lembah Kegelapan ke perbatasan utara jauh tanpa sepengetahuan Kaisar Iblis. Ia pun ingin mencari pelakunya dan membalas dendam. Lin Long tentu saja tidak mengetahui hal ini. Saat ini, dia sedang mencari rampasan perangnya sebagai pangeran pertama Kota Dataran Pantai Selatan. Pangeran Bulu Hitam tentu saja memiliki banyak hal baik dalam dirinya. Tentu saja, yang terbaik adalah Drive in Flame di tubuhnya. Namun, Lin Long tidak berniat menjara api anggur kering karena kekuatannya saat ini tidak cukup untuk mendukung begitu banyak api spiritual. Yang paling penting adalah Drive in Flame bukanlah sesuatu yang dia pedulikan. Jika itu benar-benar api spiritual yang kuat, dia tentu tidak akan menyerah. Karena itulah dia baru saja membunuh Pangeran Bulu Hitam. Setelah dia selesai mencari, dia hendak mengambil dua langkah ke depan ketika dia berhenti lagi. Jejak senyuman muncul di wajahnya. Ini karena dia merasa ada orang kuat di depannya. Dari aura orang lain, itu adalah Pangeran Jerry sebelumnya. Benar saja, setelah beberapa saat, sosok Pangeran Jerry muncul di hadapannya. Begitu dia melihat Lin Long, ekspresi kegembiraan segera muncul di wajahnya. Dia telah bekerja sangat keras untuk datang ke sini demi api spiritual. Sekarang orang yang memperoleh api spiritual ada di hadapannya, bagaimana mungkin dia tidak bahagia. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan kembali dengan tangan kosong. Siapa sangka dia masih bisa bertemu pihak lain. Namun, dia masih memasang ekspresi hati-hati di wajahnya. Alasan mengapa dia berhati-hati adalah secara alami karena fluktuasi energi kuat yang baru saja terjadi di sini. Itu juga karena fluktuasi itulah dia datang. Nah, apakah ada orang kuat yang muncul di sini sekarang? Pangeran Jerry bertanya dengan dingin. Dia dan Pangeran Bulu Hitam tidak menganggap serius Lin Long. Setelah mempertimbangkan dengan serius, dia juga berpikir bahwa Lin Long pasti mengandalkan semacam harta karun. Harta karun seperti itu pasti tidak bisa digunakan terus-menerus. Begitu dia menggunakan kekuatan penuhnya, Lin Long pasti akan menjadi tawanannya. Oleh karena itu, sekarang dia khawatir mungkin ada orang kuat lain di sekitarnya, seperti Pangeran Bulu Hitam yang juga keluar dari dunia rahasia. Ya, kata Lin Long. Oh, di mana? Mendengar perkataan Lin Long, Pangeran Jerry buru-buru bertanya lagi. Di sana, Lin Long menunjuk ke tanah tidak jauh. Saat dia menoleh, ekspresi terkejut langsung muncul di wajah Pangeran Jerry. Ini karena pakaian orang yang ada di tanah sama persis dengan pakaian Pangeran Bulu Hitam. Itu adalah Pangeran Bulu Hitam. Dengan keraguan di hatinya, Pangeran Jerry segera bergegas mendekat. Setelah mendekati mayat itu dan melihat lebih dekat, ekspresi terkejut di wajahnya menjadi lebih jelas. Ini karena dia memang Pangeran Bulu Hitam. Bagaimana dia mati? Anda punya pembantu, Pangeran Jerry terkejut. Di saat yang sama, dia dengan hati-hati melihat sekeliling, takut musuh tiba-tiba muncul. Tidak, dia mati di tanganku, kata Linlong dengan tenang. Kamu membunuhnya. Setelah beberapa saat terkejut, Pangeran Jerry langsung berkata dengan tegas, Mustahil. Dia bisa melihat bahwa Lin Long baru berada di tahap awal alam raja bela diri. Bagaimana dia bisa membunuh Pangeran Bulu Hitam? Mustahil. Maka anda akan tahu setelah anda mencobanya. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. 782. Melihat serangan Lin Long, bola mata Pangeran Jerry hampir keluar dari rongganya. Ini karena ada tiga jenis api berbeda yang menyala pada serangan Lin Long. Hal yang paling menakutkan adalah masing-masing dari ketiga api itu sangat kuat. Dia bahkan merasa bahwa api spiritual di tubuhnya tidak dapat dibandingkan dengan tiga api spiritual manapun. Pangeran Jerry tidak berani gegabah saat ini. Dia segera menyalakan api spiritual di tubuhnya. Di saat yang sama, tubuh aslinya juga muncul. Dalam sekejap, sosoknya langsung bertambah sepuluh kali lebih tinggi. Seekor beruang hitam besar yang terbakar api hitam segera muncul di depan Lin Long, mengaum dengan raungan marah. Beruang hitam itu langsung menghadapi serangan Lin Long ledakan. Ketika energi tersebut mengenai beruang tersebut, terjadi ledakan keras dan beruang hitam tersebut langsung terlempar keluar. Pangeran Jerry yang telah memperlihatkan tubuh aslinya secara alami memiliki pertahanan yang luar biasa. Oleh karena itu, dia segera berdiri. Begitu dia berdiri, dia semakin terkejut. Ini karena Lin Long masih berdiri di tempat yang sama seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Pada saat inilah Lin Long menyerang dengan serangan telapak tangan lainnya. Kali ini, api spiritual pada energinya semakin membara. Sebelum energi itu sampai padanya, Pangeran Jerry sudah merasakan perubahan yang tak terlukiskan di sekelilingnya. Kekosongan di sebelah kirinya sangat dingin, tetapi di sebelah kanannya panasnya tidak normal. Sedangkan di bagian atas kepalanya ada perasaan aneh lainnya yang membuat hatinya tenggelam. Adalah dia sama sekali tidak merasakan aura api spiritualnya. Ini berarti api spiritual lawannya terlalu mengerikan. Api rohaninya bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Saat ini, Pangeran Jerry bahkan punya ide, yaitu melarikan diri, namun... Bagaimana dia bisa melarikan diri saat ini? Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan menyerang ke depan. Gemuruh, ledakan lain terdengar, dan kali ini sosok besar Pangeran Jerry langsung terlempar. Dia tahu pertahanannya kuat, tetapi saat ini dia merasa tubuhnya seperti terkoyak. Bahkan organ dalamnya pun meledak. Ketika dia jatuh ke tanah, dia langsung pingsan. Pada saat ini, Lin Long sekali lagi datang ke sisinya. Pertahanannya cukup kuat. Lin Long mau tidak mau berpikir sendiri ketika dia melihat Pangeran Jerry tidak terbunuh oleh serangannya. Kemudian, dia secara alami membunuh Pangeran Jerry. Karena permusuhan sudah terbentuk, bagaimana dia bisa membiarkannya pergi? Api spiritual Pangeran Jerry sebanding dengan api anggur kering milik Pangeran Bulu Hitam, jadi Lin Long tentu saja tidak tertarik. Oleh karena itu, dia pergi setelah mencari beberapa saat. Tidak lama setelah mereka pergi, Lin Long mengerutkan kening karena dia menyadari bahwa banyak ahli ras iblis bergegas menuju reruntuhan. Dilihat dari pakaian mereka, jelas bahwa mereka adalah prajurit klan iblis dari kota dataran pantai selatan. Tampaknya pembunuhannya terhadap Pangeran Bulu Hitam telah menimbulkan kemarahan Kaisar Iblis Kota Dataran Selatan, dan dia secara pribadi memimpin tim untuk membalas dendam. Kalau tidak, mustahil bagi begitu banyak pembangkit tenaga listrik untuk bergegas. Setelah memastikan hal ini, Lin Long menyerah pada gagasan untuk kembali ke gua tempat Situ Feng berada. Sebaliknya, dia mengubah arahnya dan menuju ke sisi lain. Di saat yang sama, dia meminta Pangeran ketiga untuk mengubah auranya. Hal ini wajar ia lakukan karena tidak ingin menggiring musuh menuju Situ Feng, karena jika ketahuan, Situ Feng akan dalam bahaya. Tentu saja, dia tidak peduli dengan klan iblis biasa, tapi dia mengkhawatirkan kaisar iblis dari kota dataran Pantai Selatan. Kaisar iblis terlalu kuat, jadi dia harus berhati-hati. Mengubah arahnya saja tidak cukup. Oleh karena itu, setelah tiba di perbatasan antara kota dataran Pantai Selatan dan lembah kegelapan, Lin Long mengambil inisiatif untuk menyerang dan menimbulkan masalah bagi klan iblis di kota dataran Pantai Selatan. Setelah bergegas beberapa saat, beberapa prajurit South Coast Line City muncul di depannya. Mereka adalah prajurit Realm LV-1 atau 2 Martial King. Siapa yang di depan, beraninya kamu memasuki wilayah kota dataran pantai selatan. Menyerahlah dengan cepat, atau kami akan membunuhmu. Melihat Lin Long, beberapa prajurit klan iblis segera meraung. Pembangkit tenaga listrik di kota dataran selatan telah muncul dengan kekuatan penuh, dan kekuatan mereka luar biasa kuatnya. Bagaimana mereka bisa menganggap serius seniman bela diri yang tampaknya lemah seperti Lin Long? Lin Long tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung bergegas mendekat. Begitu dia mendekat, dia segera api spiritualnya untuk menyerang klan iblis. Klan iblis bukanlah tandingannya, dan mereka langsung dibunuh olehnya dalam beberapa gerakan. Tentu saja, dia tidak membunuh mereka semua, tapi berpura-pura membiarkan prajurit klan iblis melarikan diri. Lin Long secara alami melakukan ini untuk menarik kaisar iblis dan bawahannya. Segera, dua prajurit kota dataran pantai selatan di dekatnya bergegas mendekat, dan kekuatan mereka jelas jauh lebih kuat daripada beberapa prajurit sebelumnya. Tapi tentu saja, mereka dibunuh oleh Lin Long. Setelah membunuh keduanya, beberapa prajurit dari kota dataran pantai selatan bergegas dari dua sisi lainnya. Tampaknya kekuatan mereka jelas jauh lebih kuat. Lin Long berpura-pura takut, dan berlari dengan liar menuju lembah kegelapan. Beberapa prajurit secara alami menundukkan kepala dan mengikuti Lin Long dari dekat. Dengan cara ini, semakin banyak prajurit yang mengejarnya, dan pada akhirnya, ada lebih dari 20, hampir 30 prajurit klan iblis yang mengejarnya. Namun, Segera setelah itu, wajah mereka menjadi jelek karena mereka menyadari bahwa setelah mengejar lembah kegelapan, pihak lain telah menghilang. Bahkan jika mereka mengaktifkan sayap di punggung mereka untuk mencari di langit, mereka tidak dapat menemukan bayangan pihak lain. Berita seperti itu dengan cepat menyebar ke Kaisar Iblis dari kota Dataran Pantai Selatan. Kaisar Iblis yang menemukan mayat putranya di dekat reruntuhan dan tidak menemukan jejak apapun, dengan cepat datang ke tempat Iblis lain mengejar Linlong. Setelah mencari dengan cermat, wajahnya juga menjadi jelek karena dia juga tidak dapat menemukan kemana pihak lain melarikan diri. Kaisar Iblis, mungkinkah itu seseorang dari lembah kegelapan? Selain Kaisar Iblis, seorang prajurit yang tampak seperti seorang tetua tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Belum tentu, karena jika saya dari lembah gelap, saya pasti tidak akan melarikan diri ke lembah gelap. Saya pasti melarikan diri ke cekungan walan, kata prajurit lainnya. Sulit ditebak, karena pihak lain tidak meninggalkan petunjuk apapun, kata prajurit lainnya. Baiklah, cari sekeliling dengan hati-hati. Wajah Kaisar Iblis muram. Setelah itu, kelompok setan terus mencari dengan hati-hati. Namun, hasilnya tetap saja menyebabkan wajah Kaisar Iblis menjadi sangat jelek. Itu karena mereka tidak dapat menemukan jejak pihak lain sama sekali. Pencarian tidak membuahkan hasil, dan Kaisar Iblis hanya bisa memanggil para prajurit yang telah bertarung dengan Linlong dan belum terbunuh. Kaisar Iblis, orang itu menggunakan jenis api yang aneh. Jenis api ini seperti pembakaran logam emas. Semua prajurit ini mengatakan hal yang sama, dan selain itu, mereka tidak dapat memberikan informasi lebih lanjut. Karena pihak lain telah memakai topeng dari awal sampai akhir. Namun, bukan karena Kaisar Iblis tidak mendapatkan apapun, dia menangkap semacam aura. Jangan biarkan aku melihatmu, jika tidak, meskipun kamu memakai tujuh atau delapan topeng, aku masih dapat menemukanmu. Kaisar Iblis berkata dengan dingin di dalam hatinya. 783. Setengah hari kemudian, Lin Long kembali ke gua tempat dia memasang runik arai tipe ilusi. Pada saat ini, Kaisar Iblis telah lama ditinggalkan olehnya, dan mungkin sedang melampiaskan amarahnya di lembah gelap. Suamiku, kamu kembali. Saat dia memasuki gua, Situ Feng segera berjalan mendekat dan memeluk Lin Long dengan gembira. Itu hanya dalam waktu singkat, tapi sepertinya dia tidak bertemu Lin Long selama bertahun-tahun. Apakah ini masih penatua Feng yang sangat berkuasa dari sekte pengayakan Yin? Lin Long mau tidak mau menggodanya. Situ Feng dengan keras mencubit lengannya. Suamiku, apakah kamu mendapatkan sesuatu dari perjalanan ini? Lalu, Situ Feng bertanya. Meskipun dia tahu dari wajah Lin Long bahwa Lin Long telah mendapatkan sesuatu, dia masih ingin bertanya. "Ya," Lin Long mengangguk, "aku mendapatkan api spiritual tipe spasial di dalamnya." "Apakah api spiritual ini kuat?" Situ Feng bertanya. "Api spiritual semacam ini cukup bagus," Lin Long mengangguk, lalu berkata, "Aku akan memberikannya padamu untuk disempurnakan." "Kamu harus menyimpannya," Situ Feng buru-buru berkata. Bagaimanapun, ini diperoleh oleh Lin Long, jadi pikiran pertama Situ Feng adalah membiarkan Lin Long menyimpannya untuk dirinya sendiri. Feng Er, tidak perlu melakukan itu. Api penghancur spasial di tubuhku jauh lebih kuat daripada api spiritual ini. Tidak diperlukan sama sekali. Lin Long menggelengkan kepalanya. Dia tidak membutuhkannya, dan Situ Feng memiliki tubuh roh spasial yin. Begitu dia menyempurnakan api spiritual spasial ini, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Itulah sebabnya dia kembali ke sini sesegera mungkin, berniat memberikan api spiritual spasial ini kepada Situ Feng. Dapat dikatakan bahwa jika bukan karena dia mungkin perlu menggunakan api spiritual spasial ini untuk meninggalkan dunia ini, dia pasti sudah memberikannya kepada Situ Feng ketika dia datang dari ujung utara. Terima kasih, suamiku. Situ Feng juga telah melihat kekuatan api penghancur spasial Lin Long, jadi dia tidak lagi ragu-ragu dan langsung mengangguk setuju. Segera, Lin Long mengeluarkan api spiritual spasial. Setelah menerima api spiritual Situ Feng mulai menyempurnakannya dengan serius. Teknik budidaya Situ Feng berbeda dari Lin Long dan dengan tubuh roh yin spasial khususnya, pemurnian dan penyerapan api spiritual sangatlah lambat. Melihat dari samping sebentar, dia memperkirakan Situ Feng akan membutuhkan 10 hari hingga setengah bulan untuk menyempurnakan atribut spasial api spiritual ini. Sementara Lin Long meninggalkan pesan yang mengatakan bahwa dia akan pergi dulu dan kembali setelah 10 hari hingga setengah bulan. Sebelum pergi, dia mengeluarkan pecahan boneka rune yang dia peroleh dari alam rahasia di reruntuhan. Setelah menghabiskan cukup banyak usaha, dia benar-benar berhasil membuat dua rune puppets lagi. Kekuatan mereka juga ada di level 6 Martial King Realm. Khawatir Situ Feng akan menghadapi bahaya, Lin Long meninggalkan kedua boneka rune. Setelah itu, dia keluar dari gua dan menuju ke cekungan Walan. Tidak lama kemudian, dia kembali ke kota Falan. Begitu dia melihat putri Lansi, setelah orang-orang di sekitarnya pergi, putri Lansi bergegas mendekat dan memeluknya erat. "Suamiku, sudah lama sekali. Kupikir sesuatu telah terjadi padamu." Putri Lansi berkata dengan rasa takut yang masih ada. "Kamu seharusnya sudah mendengar rumor bahwa seseorang telah merebut api emas dari kedua putra pangeran Foke dan Yunlang, kan?" Linlong tidak bisa menahan tawa. "Aku mendengarnya, tapi aku tidak berani memastikan bahwa itu kamu. Dan jika itu kamu, kenapa kamu tidak kembali setelah sekian lama?" Kata Putri Lansi. "Ini karena saya pergi ke dunia rahasia lain, yaitu dunia rahasia kota Pantai Selatan." Kata Linlong. "Ah, maksudnya, kamu merebut api spiritual di alam rahasia kota Pantai Selatan?" Putri Lansi mau tidak mau membuka matanya lebar-lebar. Ya, Lin Long mengangguk. Lalu putra mahkota-kota pantai selatan dibunuh olehmu. Putri Lansi bertanya lagi. Meski terjadi kemarin, namun kabar tersebut sudah menyebar ke seluruh dunia. Lin Long mengangguk lagi. Kalau begitu, suamiku, kamu sungguh luar biasa. Putri Lansi berkata dengan takjub. Tidak mengherankan jika dia terkejut, karena Lin Long hanya berada di puncak realem Martial Overlord. Setan-setan yang pergi ke alam rahasia semuanya setidaknya berada di alam Raja Bela diri LV 4 atau 5. Dalam keadaan seperti itu, Lin Long masih mampu merebut api spiritual dan membunuh putra mahkota kota pantai selatan yang kuat. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Selain terkejut, dia tentu saja senang karena intuisinya dalam memilih Lin Long benar. Lin Long tersenyum acuh tak acuh dan tidak menjawab. Suamiku, apakah kamu masih berada di puncak realem Martial Overlord? Setelah itu, Putri Lansi bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, aku sekarang telah maju ke alam Raja Bela Diri level 1 Kata Lin Long. Oh, jawab Putri Lansi. Meskipun dia penasaran tentang bagaimana Lin Long merebut api spiritual dan bagaimana dia membunuh putra mahkota, dia tidak bertanya karena dia tahu bahwa hal-hal ini tidak boleh ditanyakan olehnya. Lansi, aku membunuh putra mahkota kota pantai selatan. Apakah kamu tidak khawatir Raja Iblis kota pantai selatan akan menyerang kota Falan kita? Lin Long memandang putri Lansi dan berkata, Tidak, saya yakin suami tidak akan membiarkan situasi ini terjadi. Putri Lansi berkata, lalu wajahnya menjadi dingin dan dia berkata, bahkan jika kerajaan iblis menyerang kota Falan, kota Falan kita tidak semudah itu untuk dihadapi. Meskipun Putri Lansi tampaknya tidak mengkhawatirkan masalah ini, Lin Long tahu bahwa dia masih khawatir. Karena itu, dia tidak memberitahunya tentang pembunuhan Pangeran Foke dari Lembah Senja dan Pangeran Jerry dari Hutan Bayangan. Lansi, ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu. Pangeran keenam Lembah Kegelapan akan berpartisipasi dalam kompetisi ini. Pangeran Foke dari Lembah Kegelapan pergi ke ujung utara untuk merebut api spiritual untuk Pangeran keenam. Sayangnya, saya mengganggu rencananya Kata Lin Long Oh, ada hal seperti itu Mendengar ini, Putri Lansi terkejut Lalu dia berkata tanpa ragu Saya akan segera mengirim seseorang untuk menyelidiki masalah ini Lansi, cari tahu siapa orang itu Jangan lakukan apapun padanya untuk saat ini Jika tidak, musuh akan waspada Menunggu waktu yang tepat Lin Long buru-buru berkata N, oke okay. Putri Lansi mengangguk Jika Putri Lansi segera mengambil tindakan setelah mengetahui siapa orang itu Kerajaan iblis Lembah Kegelapan secara alami akan dengan mudah menghubungkan kematian putra sulungnya dengan Kota Falan. Lagi pula, hanya orang yang membunuh putra sulungnya yang mungkin mengetahui bahwa putra keenamnya bersembunyi di Kota Falan. Setelah beberapa saat, Linlong kembali ke kamarnya untuk beristirahat. 784. Pada hari kompetisi, Kota Falan secara alami ramai dengan kebisingan dan kegembiraan. Jika bukan karena iblis dari kekuatan lain tidak diizinkan masuk, Kota Falan akan menjadi lebih hidup. Pada hari ini, toko utama dari kekuatan besar berkumpul di kota Valan. Arena seni bela diri kota Valan, yang dapat menampung puluhan ribu orang, tentu saja dipenuhi orang. Saat ini, ada empat arena pencaksilat yang dibangun di tengah arena pencaksilat. Ada total 31 setan yang berpartisipasi dalam kompetisi. Termasuk Linlong, totalnya ada 32. Setan-setan itu dibagi menjadi empat tingkatan menurut kekuatannya. Tingkat pertama adalah yang terkuat dan tingkat keempat adalah yang terlemah. Linlong, yang telah berubah menjadi jontu, secara alami ditugaskan ke tingkat keempat. Setelah empat tingkatan, tiba waktunya pengundian. Total ada empat kelompok. Ada delapan orang di setiap tingkatan. Menurut aturan, hanya dua dari delapan orang di setiap tingkatan yang berada dalam grup yang sama. Pengundian dilakukan di arena pencak silat. Keempat tetua kota Valan secara pribadi pergi untuk mengambil undian. Ada kotak hitam di depan keempat tetua. Ada delapan tek di dalam kotak, dan nama iblis di tingkat yang sama tertulis di sana. Setiap penatua mengambil dua batang kayu dari kotak di depan mereka. Ada empat sesepuh, jadi ada delapan tongkat. Anggota klan iblis yang namanya tertulis di delapan tongkat ini akan berada dalam kelompok yang sama. Meskipun pembagian dan pengundian ini terlihat sangat seimbang, hati sebagian besar iblis yang berpartisipasi dalam kompetisi berdetak dengan gugup. Mereka tidak ingin satu grup dengan lawan yang kuat, meskipun pembagiannya sangat detail. Masih ada perbedaan kekuatan yang besar antara delapan iblis di tingkat pertama. Di antara mereka, ada empat yang diakui sebagai yang terkuat. Setan-setan lain secara alami tidak ingin berada dalam kelompok yang sama dengan mereka. Sekalipun mereka berada dalam kelompok yang sama, mereka berharap hanya akan bertemu satu dari empat kelompok tersebut. Itu adalah putra sulung pangeran Nanling, Molly. Api spiritualnya adalah api spiritual surga yang membara. Putri Lansi berbisik ke telinga Linlong. Membakar api spiritual surga. Ini adalah api spiritual atribut api. Ini mungkin api spiritual atribut api paling kuat di seluruh kota Falan. Itulah sebabnya dia sangat populer. Putri Lansi menjelaskan. Apakah begitu? Lin Long mengangguk. Sejujurnya, ketika Putri Lansi mengucapkan kata-kata, api spiritual surga yang terbakar, dia benar-benar terkejut. Karena dalam ingatannya, api spiritual surga terbakar bukanlah api spiritual biasa. Namun, dari penjelasan Putri Lansi, api spiritual surga terbakar ini bukanlah jenis api spiritual yang ia ketahui. Dia berpendapat bahwa mereka pasti datang dengan nama yang sama tetapi dilebih-lebihkan. Itu putra paman kola, keke. Api rohaninya adalah api sekejap. Setelah memperkenalkan Molly, Putri Lansi memperkenalkan anggota klan Goblin lainnya. Api yang mengejutkan ini adalah jenis api spiritual yang sangat ekstrim. Ia mengejar satu serangan yang berarti setiap kali Kirk menggunakannya, ia menggunakan seluruh energinya. Metode ini membuat serangannya menjadi sangat kuat. Namun, ada kelemahan yang sangat besar, yaitu jika dia meleset, dia akan kehilangan seluruh energinya dan menjadi ikan di talenan, jelas Putri Lansi. Setelah memperkenalkan Kirk, Putri Lansi memandang orang lain dan berkata, "Itu putra paman Pran, mondo." Api roh yang dia gunakan adalah api penyerap surga. Api penyerap surga? Apakah itu api roh yang dapat menyerap energi api roh lainnya? Lin Long segera bertanya setelah mendengar perkataan Putri Lansi. "Itu benar." Putri Lansi mengangguk. "Sebenarnya ada api roh di dunia ini." Lin Long mau tak mau menjadi sedikit terkejut. Alasan kenapa dia terkejut adalah karena api roh seperti itu sangat langka. Umumnya, hanya api roh yang kuat yang memiliki fungsi seperti itu. "Tentu saja," Apakah api penyerap surga pihak lain itu kuat atau tidak, dia hanya akan mengetahuinya setelah dia melakukan kontak dengannya. Yang kuat lainnya adalah Putra Roger, Luo Er. Api rohnya adalah api kura-kura. Putri Lansi kemudian melihat ke arah anggota klan goblin yang lain dan berkata kepada Lin Long. Api kura-kura. Api spiritual jenis ini adalah jenis api spiritual pertahanan. Alasan mengapa disebut cangkang kura-kura adalah karena kekuatan pertahanannya sangat kuat. Ia pernah dengan kuat melarikan diri dari serangan ahli bela diri ras monster yang dua kali lebih kuat. Seperti itu, Putri Lansi menjelaskan. Oh, Lin Long mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Keempat anggota klan Goblin yang diperkenalkan Putri Lansi semuanya memiliki api roh yang unik. Di dunia yang jumlah api rohnya terlalu sedikit, tentu saja dia terkejut. Suamiku, apakah kamu yakin bisa mengalahkan mereka? Putri Lansi mau tidak mau bertanya. Putri Lansi tahu bahwa jika Lin Long menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya, anggota klan Goblin ini tentu saja tidak akan bisa menandinginya. Lagi pula, bahkan pangeran bulu hitam dari kota Dataran Nanga telah dibunuh olehnya. Bagaimana anggota klan Goblin ini bisa menjadi tandingannya? Alasan mengapa Putri Lansi masih khawatir adalah karena Lin Long tidak dapat menunjukkan kekuatan terkuatnya karena telah berubah menjadi Jotu. Jika kekuatan Jotu Lin Long meledak, orang lain akan mudah mencurigainya. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Lin Long tersenyum. Meski berkata begitu, Lin Long tahu kompetisi ini tidak akan mudah. Bagaimanapun, tubuh Jotu memiliki terlalu banyak batasan. Saat mereka berbicara, orang-orang di atas panggung sudah dibagi menjadi beberapa kelompok. Selama proses ini, karena keduanya berkomunikasi melalui transmisi suara rahasia, orang-orang di sekitar mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang berbicara. Jika tidak, jika mereka melihat seorang penjaga berbicara dengan Putri Lansi, hal itu akan dengan mudah menimbulkan kecurigaan orang lain. Hasil pengelompokan tersebut langsung membuat enam anggota klan Goblin yang berpartisipasi mengerutkan kening karena sebenarnya mereka dikelompokkan dengan dua dari empat anggota klan Goblin terkuat. Bahkan kedua anggota klan Goblin mengerutkan alisnya ketika mendengar hasilnya. Mereka dikelompokkan dengan Kirk, yang memiliki api anggun, dan Luo Er, yang memiliki api kulit penyu. Mereka sebenarnya dikelompokkan dengan tombak dan perisai, yang secara alami membuat semua anggota klan Goblin mendesah bahwa musuh pasti akan bertemu di jalan sempit. Situasi di kelompok Linlong juga sangat mengejutkan mereka, karena tidak satu pun dari empat pembangkit tenaga listrik klan Goblin yang diakui berada di kelompok mereka. Situasi ini tentu saja membuat anggota klan Goblin lainnya di grup ini sangat senang. Pasalnya, mereka kembali punya peluang untuk berjuang menuju posisi delapan besar. Dua teratas di setiap grup akan masuk delapan besar, dan kemudian delapan besar akan terus bertarung hingga anggota klan goblin terakhir yang memenuhi syarat untuk menikahi Putri Lansi diputuskan. Dalam kompetisi ini, selain menentukan orang terakhir, Putri Lansi juga bermaksud untuk membiarkan anggota klan goblinnya berlatih, karena itu juga jadi rumit. Anggota klan goblin lainnya yang masuk delapan besar juga akan diberi hadiah. Karena itu, sebagian besar anggota klan Goblin yang mengikuti kompetisi berusaha sekuat tenaga meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk menikahi Putri Lansi. Setelah kelompok dibagi, kompetisi dimulai secara alami. 785 Dalam kelompok Linlong, dia dan iblis lainnya adalah orang pertama yang melangkah kering latihan seni bela diri. Iblis ini adalah serigala dan kekuatannya sekitar LV2 Martial King Realm. Dia sama sekali tidak menganggap serius Linlong. Long. Begitu dia naik ke atas panggung, dia berkata dengan nada menghina, "Yaitu, aku menyarankanmu untuk menyerah. Lagi pula, aku tidak tahu bagaimana mengendalikan kekuatanku. Jika aku menyakitimu, aku akan minta maaf kepada Putri Lansi." Dia bukannya tidak menghormati Putri Lansi, tapi dia benar-benar meremehkan Linlong. Dia merasa bahwa Linlong bahkan tidak memiliki kekuatan realam Raja Bela Diri dan tidak layak menjadi pengawal pribadi Putri Lansi. Setelah mendengar perkataannya, para iblis yang sedang menonton ring latihan bela diri tidak merasa ada yang salah dengan hal itu karena mereka seperti iblis juga memandang rendah Linlong. Jika bukan karena identitas putri Lansi, mereka akan dicemooh di bawah panggung. "Kamu tidak perlu khawatir, bagaimanapun, ini adalah kompetisi. Putri Lansi tidak akan menyalahkanmu bahkan jika kamu menyakiti atau membunuhku," kata Linlong acuh tak acuh. "Oh, kalau begitu, jangan salahkan aku karena tidak sopan." Begitu dia selesai berbicara, iblis itu segera melayangkan pukulan ke Linlong. Dia menggunakan 80% kekuatannya. Kata-kata Lin Long membuatnya tidak senang, jadi dia ingin menghajar Lin Long hingga jatuh dan mempermalukannya. Melihat pukulan yang masuk, Lin Long membalasnya dengan pukulannya sendiri. Dia sekarang menggunakan identitas Yautu, jadi dia secara alami menggunakan tinju emas berkilauan. Segera setelah tinju emas berkilauan digunakan, tinjunya segera bersinar dengan cahaya kemasan. Permainan anak-anak. Melihat tinju emas berkilauan Lin Long, iblis itu mendengus. Pada saat inilah kekuatan Ki menyerang. Bang! Suara teredam mengejutkan para iblis yang sedang menonton latihan seni bela diri. Orang yang diusir bukanlah Lin Long, tapi iblis yang baru saja membual tanpa malu-malu. Bukankah kekuatan Yautu berada di puncak realem Martial Overlord? Bagaimana dia bisa mengusir lawannya? Untuk sesaat, banyak setan yang terkejut. Para iblis yang berpengalaman dan kuat juga melihat alasannya dan segera berkata, Yautu tidak hanya berada di puncak alam Martial Overlord, tapi dia sudah maju ke alam Raja Bela Diri LV1. Apa? Mendengar hal tersebut, seruan kaget langsung terdengar. Tidak mengherankan jika mereka takjub. Kekuatan Linlong hanya berada di puncak realem Martial Overlord. Alasan mengapa mereka mengetahuinya dengan jelas adalah wajar karena seseorang telah pergi ke South California Plain City untuk menyelidiki Linlong. Dari sana, mereka memperoleh hasil yang sangat meyakinkan, yaitu bahwa Linlong benar-benar hanya berada di puncak alam Martial Overlord. Awalnya, dia hanya berada di puncak realem Martial Overlord. Sekarang dia tiba-tiba maju ke alam Raja Bela Diri LV1, mereka tentu saja terkejut. Tidak perlu mempermasalahkannya. Orang ini mungkin sangat beruntung dan baru-baru ini maju ke alam Raja Bela diri LV1. Setelah terkejut, iblis lain berkata, "Kemungkinan besar itulah yang terjadi," kata iblis lainnya. "Mereka hanya bisa berasumsi demikian." Iblis di atas ring memiliki ekspresi jelek di wajahnya setelah dipaksa kembali oleh Lin Long. Dia berkata dengan dingin, "Yutu, aku tidak menyangka kekuatanmu akan meningkat pesat. Namun, kamu masih bukan tandinganku karena tingkat kultivasiku lebih tinggi darimu." Dengan itu, Iblis itu menyerang Lin Long lagi. Kali ini, dia bahkan mengungkapkan wujud aslinya. Begitu wujud aslinya terungkap, kekuatan telapak tangannya tampak lebih kuat. Jelas sekali, ini adalah jenis keterampilan bela diri yang mengharuskan seseorang untuk mengungkapkan wujud aslinya untuk merangsang potensinya. Adapun Lin Long, dia masih tidak mengerutkan kening saat dia menghadapi serangan itu dengan sebuah pukulan. Kekuatannya menyerang sekali lagi dan terdengar ledakan lagi yang teredam. Kali ini, wajah iblis di sekitarnya berkedut lagi karena iblis itulah yang dikirim terbang lagi. Selain itu, dia langsung dikirim terbang keluar dari ring latihan seni bela diri dan mendarat dengan keras di tanah. Salah satu aturan kompetisinya adalah orang yang mendarat di luar ring latihan bela diri akan kalah. Oleh karena itu, iblis tersebut langsung kalah dalam persaingan. Setelah kalah dalam kompetisi, dia tidak percaya. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa dikalahkan oleh Lin Long, yang tingkat kultivasinya lebih rendah darinya. Aku tidak menyangka tinju emas berkilauan begitu kuat. Dia bahkan tidak perlu mengungkapkan wujud aslinya untuk langsung menjatuhkan lawannya. Saya sebelumnya meremehkan tinju emas berkilauan. Sepertinya saya harus mempelajarinya dengan serius di masa depan. Setan-setan di sekitarnya yang melihat kekuatan tinju emas berkilauan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dengan cara ini, Lin Long memenangkan kompetisi. Selanjutnya, tiba waktunya enam iblis lainnya dalam grup untuk berkompetisi. Kompetisi seperti itu akan menentukan pemenang dalam satu putaran. Jika ada yang kalah, tidak ada lagi peluang untuk bersaing. Berjalan turun dari ring latihan bela diri, mata Lin Long segera menyapu tiga ring latihan bela diri lainnya. Kemudian, dia berhenti di salah satu arena latihan seni bela diri. Salah satu iblis yang berkompetisi di ring latihan seni bela diri adalah Luo Er, yang memiliki api kura-kura yang disebutkan oleh Putri Lansi. Luo Er sedang menghadapi seorang seniman bela diri yang kekuatannya telah mencapai level 3 Martial King Realm. Seniman bela diri ini tidak memiliki api spiritual namun kekuatan serangannya masih belum lemah. Namun, di hadapan api spiritual Luo Er yang seperti kura-kura, serangannya tidak memberikan efek apapun. Pada akhirnya, Ketika Luo Er hampir kehabisan tenaga, Luo Er langsung beralih dari bertahan ke menyerang dan langsung melancarkan serangan dengan Tortoise Flame. Kekuatan serangan Tortoise Flame secara alami jauh lebih lemah daripada kekuatan pertahanannya. Namun, lawannya sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya, jadi dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Dia langsung terluka parah oleh Luo Er dan kemudian menyerah. Setelah itu, mata Lin Long beralih ke ring latihan seni bela diri lainnya. Yang berkompetisi di ring latihan bela diri itu adalah Mondo. Karena kekuatannya yang dahsyat, mondo bahkan tidak menggunakan api spiritualnya, dia langsung mengirim lawannya terbang keluar dari ring latihan bela diri dengan beberapa gerakan. Kemudian, linlong mengembalikan perhatiannya ke arena latihan bela diri tempat kelompoknya bertanding. Saat ini, tiga pertandingan lainnya di grupnya juga telah berakhir, artinya dari delapan orang tersebut, empat orang sudah tersingkir. Kemudian, wasit di ring latihan pencak silat memberi isyarat kepadanya untuk berjalan ke ring latihan pencak silat. Jika menang kali ini, ia akan langsung masuk delapan besar. Kali ini, lawannya adalah seniman bela diri klan iblis yang kekuatannya telah mencapai alam raja bela diri LV3. Hati-hati, api spiritual Black tampaknya memiliki efek yang membingungkan. Seniman bela diri yang baru saja bersaing dengannya sangat bingung sehingga dia tidak dapat menemukan posisinya sama sekali. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain menyerah. Kali ini, Putri Lansi berkata dengan cemas di telinga Linlong. Putri Lansi benar-benar terkejut karena dia belum pernah mendengar bahwa Walan Basin mereka memiliki api spiritual ilusi. Tidak hanya Putri Lansi yang terkejut, tetapi para iblis di sekitarnya juga terkejut. Blackeye sebenarnya memiliki api spiritual, benar-benar tak terduga. Dia sebenarnya menyembunyikannya begitu dalam. Setelah bertahun-tahun, dia hanya mengungkapkannya pada hari kompetisi. Sebelumnya, aku pikir dia bahkan tidak memiliki api spiritual. Aku khawatir Blackeye adalah kuda hitamnya kali ini. Mondo, Molly, dan yang lainnya mungkin gagal total. 786. Setan biasa bukanlah satu-satunya yang terkejut. Bahkan para pemimpin kekuatan besar, yang tidak memperhatikan arena seni bela diri, memusatkan perhatian mereka pada mata hitam. Kado, keponakanmu Mort benar-benar mengejutkan. Dia sebenarnya memiliki api spiritual. Sepertinya Mondo, Mori, dan yang lainnya akan diancam. Selamat, Kado. Aku tidak menyangka keponakanmu menyembunyikannya dengan baik. Sejujurnya, Kado, Mort hanya memberitahuku bahwa dia memperoleh ketangkasan aneh di alam rahasia. Bahkan aku tidak tahu bahwa api spiritual aneh ini adalah api spiritual ilusi. Mendengar pujian dari iblis di sekitarnya, termasuk Raja Punggung Selatan, iblis bernama Kado berkata dengan terkejut. Tentu saja, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di hatinya meski dia terkejut. Putranya tidak memiliki banyak keterampilan, tetapi keponakannya mungkin bisa membantunya mendapatkan tempat di bawah tekanan beberapa kekuatan besar. Jika keponakannya Mort bisa menikahi putri Lansi dan menjadi raja kota Falan, tidak perlu disebutkan lagi. Mort secara alami bermata hitam yang baru saja disebutkan oleh iblis lain. Alasan kenapa dia disebut bermata hitam adalah karena tubuh asli Mort adalah monster bermata satu. Saat ini, dia belum sepenuhnya berubah. Dia masih memiliki satu mata hitam di wajahnya saat dia berdiri di arena seni bela diri. Karena perhatian telah beralih, para pemimpin dari beberapa kekuatan secara alami berbicara tentang Lin Long. Meskipun Jonatu hanya berada di puncak alam martial overload sebelumnya, menilai dari pertarungan barusan, dia jelas telah maju ke alam martial king. Tinju emasnya yang berkilauan bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan oleh iblis biasa. Namun, betapapun kuatnya tinju emas berkilauan ini, mustahil baginya untuk menandingi Mort. Api spiritual ilusi Mort pasti akan membingungkannya. Pada saat itu, Mort akan mampu mengalahkannya tanpa pertumpahan darah. Sejujurnya, saya belum pernah melihat perilaku api spiritual ilusi. Saya harus memperhatikannya dengan serius, jangan sampai saya kalah dari Mort di masa depan. Akan memalukan jika saya dikalahkan oleh Mort di masa depan. Southern Rich King dan yang lainnya berdiskusi. Di mata mereka, Lin Long terlalu lemah untuk menahan satu pukulan pun. Mendengar diskusi di bawah panggung, mata hitam tentu saja sangat bangga. Setelah mendapatkan api spiritual ini, dia telah bertahan begitu lama. Akhirnya, tiba waktunya untuk pamer. Dia tentu saja tidak menganggap serius Lin Long. Ia bahkan merasa bisa mengalahkan Mondo, Molly, dan yang lainnya. Memikirkan bagaimana dia bisa memiliki kecantikan seperti Putri Lansi setelah hari ini, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Namun, dia masih cukup cerdik. Meskipun dia sangat gembira, dia tidak terbawa suasana. "Yao Tu, keluarkan kekuatanmu. Aku tidak ingin menang dengan keuntungan yang tidak adil," kata Blekeye dengan sombong pada Linlong. Alasan mengapa dia ingin Linlong menggunakan kekuatan penuhnya adalah secara alami untuk menyoroti kekuatan api roh mata hitam miliknya. Sesuai keinginannya, Linlong melayangkan pukulan ke arahnya. Melihat serangan energi Linlong, Mata Hitam segera menggunakan api rohnya. Kekuatan serangannya tidak kuat, jadi dia secara alami tidak akan berbenturan langsung dengan Linlong. Saat api spiritual ilusinya muncul, para iblis di bawah panggung segera merasa seolah-olah ada beberapa mata hitam lagi di atas panggung. Bahkan para pemimpin kekuatan besar pun merasakan hal yang sama. Mereka menahan napas dan memfokuskan energi untuk mengusir ilusi ini dari pikiran mereka. Api spiritual ilusi ini sungguh kuat. Jika bukan karena alam rendah mort, aku khawatir kita tidak akan bisa bangun secepat itu. Jika itu kamu, kado yang memiliki api spiritual seperti itu, aku khawatir aku akan langsung jatuh cinta padanya. Semuanya menghela nafas dengan emosi. Pada saat itu, mereka secara alami menaruh seluruh perhatian mereka di atas panggung untuk melihat bagaimana si mata hitam akan memerankan Linlong. Kehendak Ilahi Linlong jauh lebih kuat daripada iblis-iblis ini, jadi dia tidak akan bingung dengan api spiritual mata hitam. Namun, dia secara alami tidak dapat menunjukkan kekuatan kehendak Ilahi karena dia pasti akan dicurigai jika dia melakukannya. Pada saat itu, dia berpura-pura bingung dan secara acak melemparkan beberapa pukulan ke sekelilingnya. Tentu saja, dia tidak akan bisa memukul si mata hitam dengan cara seperti itu. Sepertinya Yao Tu akan pingsan karena dipermainkan oleh si mata hitam. Saat Suanki Qiao Tu abis, mata hitam akan mengambil kesempatan untuk menyerang. Api spiritual ini sangat berguna. Jika aku memiliki api spiritual seperti itu, aku juga akan memiliki kesempatan untuk menikahi sang putri. Melihat situasi ini, iblis di sekitarnya secara alami berdiskusi dengan penuh semangat. Pada saat itu, beberapa iblis yang tidak memperhatikan arena sudah mengalihkan pandangannya, tak terkecuali Mondo, Molly, dan iblis lainnya. Tentu saja, perhatian mereka semua tertuju pada si Mata Hitam. Mereka ingin melihat bagaimana Mata Hitam menggunakan api spiritual ilusi ini sehingga mereka dapat menemukan kelemahan api spiritual Mata Hitam. Di mata para iblis, Lin Long pasti akan menyerang terus-menerus. Kalau tidak, dia akan mudah diserang oleh si Mata Hitam. Namun, mereka tidak menyangka Lin Long akan berhenti bergerak setelah melayangkan beberapa pukulan. Sebaliknya, dia hanya berdiri di sana. Ada apa dengan Yautu? Apa dia tidak tahu kalau si Mata Hitam akan dengan mudah menyerangnya jika dia tidak bergerak? Apakah Yautu mencoba menggunakan kehendak ilahi untuk merasakan lokasi si Mata Hitam? Tapi bagaimana bisa begitu mudah untuk merasakan lokasi Mata Hitam hanya dengan kehendak ilahi? Jika dia bisa melakukan itu, maka api spiritual ilusi itu bukanlah api spiritual ilusi. Melihat tingkah laku Lin Long, para iblis secara alami mulai berdiskusi lagi. Bahkan Southridge King dan yang lainnya memandang Lin Long dengan bingung, tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Tentu saja, mereka juga tahu bahwa situasi Lin Long saat ini sangat berbahaya karena dia bisa diserang oleh si Mata Hitam. Kapan saja, benar saja, di saat berikutnya ekspresi Mata Hitam berubah dingin, dan dia langsung melayangkan pukulan ke arah Lin Long. Dengan api spiritual ilusinya, pukulan Mata Hitam bisa dikatakan sangat tersembunyi. Beberapa iblis baru menyadarinya ketika hendak mengenai Lin Long. Melihat adegan ini, bahkan Putri Lan si, yang percaya bahwa Lin Long akan menang pada akhirnya, mengepalkan tangannya dengan gugup. Bang, dengan suara teredam, Lin Long langsung terlempar. Meskipun Lin Long berdiri dengan cepat, para iblis yang hadir tidak menyangka bahwa pertahanan Lin Long kuat karena pukulan mata hitam jelas hanya sebuah ujian. Dia tidak menggunakan banyak kekuatannya sama sekali. Dia sebenarnya tidak bisa bereaksi tepat waktu. Hasil akhirnya adalah si mata hitam akan terluka parah oleh mata hitam. Jika aku jadi Yao Tu, aku akan menyerah saja. Aku tidak ingin dipermainkan olehnya seperti ini. Melihat situasi ini, iblis di sekitarnya berkata demikian. Pada saat inilah si mata hitam, yang telah merasakan manisnya kesuksesan, secara alami melayangkan pukulan ke arah Lin Long. Dan kali ini, kekuatan tinjunya jauh lebih kuat dan ganas dari sebelumnya. 787 Kali ini, seperti yang diharapkan para iblis, Lin Long masih terkena lawannya. Kisi mata hitam menyerang Lin Long sekali lagi. Namun, yang mengejutkan semua orang, Pukulan yang tampaknya acak dari mata hitam justru mengenai tubuh mata hitam ketika kekuatan mata hitam menghantam tubuh Lin Long. Dalam sekejap, dua serangan ki saling menyerang, dan Lin Long langsung mundur tujuh atau delapan langkah. Namun, Black Eye tidak seberuntung itu. Karena kurangnya pertahanan dan kekuatan tinju Lin Long yang ganas, dia tidak hanya terluka oleh Lin Long, tetapi dia juga langsung dihancurkan keluar arena oleh tinju emas Lin Long. Dengan kata lain, dia kalah dalam pertandingan tersebut. Melihat pembalikan besar dalam pertempuran, semua iblis di sekitarnya menatap dengan mata terbuka lebar. Bukankah keberuntungan Yortu terlalu bagus? Sebuah pukulan acak ternyata berhasil mengenai Black Eye. Black Eye kalah dalam pertandingan ini dengan tidak adil. Kebanyakan setan mengatakan demikian. Elder Gu, saya meminta pertandingan ulang. Black Eye, yang berada di bawah arena, berkata dengan enggan. Ia merasa telah ceroboh dan dipukul oleh lawannya. Jika dia diberi kesempatan lagi, dia pasti akan bermain-main dengan lawannya sampai dia pingsan. Aturan kompetisinya adalah kamu kalah jika terjatuh dari arena pencak silat, dan kamu hanya punya satu kesempatan. Jadi, kamu kalah. Kamu tidak punya peluang lagi. Penatua Gu di atas panggung menggelengkan kepalanya dan memotong pikiran terakhir si Mata Hitam. Mata Hitam hanya bisa menerima hasil ini tanpa daya, tapi dia sangat tidak rela. Aku harus mempunyai kesempatan untuk memberimu pelajaran dan memberitahu sang putri bahwa kamu bukan tandinganku, Mort. Mata Hitam berpikir dengan kejam sambil menatap Lin Long di arena. Raja Pegunungan Selatan dan para pemimpin lainnya juga terkejut pada awalnya, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, mereka merasa bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Raja Pegunungan Selatan, menurutmu, apakah Yortu benar-benar menyerang Mort secara kebetulan? Kata "pulan" yang berada di sebelah Raja Pegunungan Selatan, awalnya kupikir itu hanya kebetulan, tapi setelah dipikir-pikir, baik-baik, ternyata tidak seperti itu sama sekali. Dengan kata lain, reaksi Yortu tidak terlalu buruk sama sekali. Dia hanya merasakan posisi lawannya saat tubuhnya berada, memukul, lalu dia meninju. Kata "karat", menurutku juga begitu, kata "kador". Meskipun dia tidak mau menerima kenyataan bahwa keponakannya, Mort, telah kalah, dia hanya bisa menghadapi kenyataan. Betul, Jontu ini sengaja menunjukkan reaksinya yang buruk di awal untuk membingungkan lawannya. Aku tidak menyangka Mort akan benar-benar tertipu. Namun, faktor terpenting tetaplah kemampuan Yutu dalam menerima pukulan, kata Raja Pegunungan Selatan. Ya, jika bukan karena pertahanannya yang kuat, dia akan terlempar saat dia terkena mata hitam. Bagaimana dia bisa melawan? Saya pernah mendengar bahwa ketika tinju emas berkilauan dikembangkan secara ekstrim, lapisan pelindung seperti emas akan terbentuk di permukaan tubuh. Saya selalu mencemoohnya, tetapi hari ini, wawasan saya telah diperluas. Para pemimpin kekuatan utama mendiskusikan hal ini. Mereka jauh lebih berpengetahuan daripada iblis pada umumnya, sehingga mereka secara alami dapat melihat fondasi ini. Tentu saja, selain mereka, ada juga beberapa ahli klan iblis yang tahu. Namun, mereka tidak tahu bahwa Lin Long hanya berpura-pura. Lin Long tidak merasakan keberadaan Mort dengan dipukuli. Sebaliknya, dia sudah mengunci Mort dengan kekuatan spiritualnya. Semua yang terjadi tadi hanyalah akting. Para ahli ini berpikir bahwa mereka memiliki wawasan yang luas dan pengalaman yang kaya. Mereka tidak tahu bahwa mereka telah ditipu oleh Lin Long. Ini tentu saja merupakan efek yang diinginkan Lin Long. Lin Long memenangkan pertandingan begitu saja, yang berarti dia langsung masuk delapan besar. Tentu saja, meski dia sudah masuk delapan besar, tidak ada yang akan optimis padanya berdasarkan apa yang baru saja dia tunjukkan. Setelah meninggalkan arena seni bela diri, Lin Long langsung menuju ke sisi putri Lansi. Suamiku, tadi sungguh mendebarkan. Untungnya. Kamu menang, kata Putri Lansi dengan rasa takut yang masih ada di dalam hatinya. Kamu harusnya tahu bahwa suamimu adalah seseorang yang bahkan bisa membunuh pangeran bulu hitam. Bagaimana mungkin dia tidak bisa mengalahkan lawan seperti itu? Lin Long tersenyum. Itu benar, Putri Lansi tidak bisa menahan senyum. Dia segera merasa bahwa dia terlalu khawatir. Suamiku, itu Nick, anak angkat Carla. Di permukaan, dia adalah anak pengungsi yang diadopsi Carla, tapi sebenarnya dia adalah pangeran ke-6 lembah senja. Orang-orang yang saya kirimkan sampai pada kesimpulan ini setelah penyelidikan yang cermat. Pada saat itu, Putri Lansi menunjuk seorang seniman bela diri klan iblis di arena seni bela diri lain dan berkata kepada Lin Long. Oh, Lin Long segera menoleh dan menemukan bahwa pangeran keenam lembah senja, Nick, memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Namun, ia tampaknya tidak memiliki api spiritual, sehingga sulit baginya untuk bersaing dengan lawannya. Apakah Carla tahu bahwa dia adalah pangeran keenam lembah senja? Lin Long bertanya. Dia seharusnya tidak mengetahuinya. Jika dia mengetahuinya, Carla tidak akan berani merahasiakannya ketika teknik kutukan kuno diaktifkan. Nick pasti menyembunyikan dirinya dengan sangat baik, sehingga paman Carla tidak menemukannya, kata Putri Lansi. Bagaimana dengan Nick? Apakah teknik kutukan kuno tidak mempengaruhinya? Lin Long bertanya lagi. Saat itu, ketika teknik kutukan kuno diaktifkan, semua seniman bela diri di lembah walan terpengaruh, apalagi seniman bela diri yang dipanggil ke kota walan. Pada saat itu, dia berada di kota Walan, namun aku tidak tahu mengapa dia tidak terpengaruh oleh teknik kutukan kuno. Menurutku lembah senja pasti telah menyiapkan sesuatu di dalam tubuh pangeran keenam yang dapat menahan teknik kutukan kuno, kata Putri Lansi. Ya, itu mungkin, Lin Long mengangguk. Namun, karena Nick tidak mendapatkan Golden Leaf Flame, mustahil baginya untuk melakukan apapun di pertandingan ini. Jadi, kita tidak perlu mengkhawatirkannya, kata Putri Lansi sambil tersenyum. Ya, Lin Long mengangguk. Pada saat ini. Pertandingan yang akan dimulai di arena lain menarik perhatian dia, Putri Lansi, dan semua iblis yang hadir. Ini karena kedua sisi pertandingan adalah Kirk, yang memiliki api anggun, dan Luo Er, yang memiliki api kulit penyu. Sayangnya, berdasarkan aturan saat ini, mereka tidak bisa masuk delapan besar bersama-sama. Setelah berbasa basi, keduanya menyerang pada saat bersamaan. Keduanya sepertinya sudah sangat mengenal satu sama lain, sehingga tidak berniat untuk menguji satu sama lain sejak awal. Sebaliknya, mereka secara langsung mengikuti kekuatan terkuat mereka. Kirk mengeluarkan pedang rune miliknya. Begitu pedang terhunus, nyala api merah langsung menyala di pedang. Saat dia melakukannya, aura Kirk tiba-tiba menjadi lebih kuat. Api anggun. Saat dia berteriak, pedang ki yang diayunkannya segera menyerang Luo Er seperti pelangi yang panjang. Pada saat ini, seluruh auranya meningkat satu kali lipat. 788. Namun, Lin Long tahu bahwa Kirk belum sepenuhnya menguasai api yang mengejutkan. Jika dia menggunakan startling flame, kekuatan yang dilepaskan pasti akan jauh lebih besar daripada kekuatan Kirk. Tentu saja, Lin Long tidak memikirkan apapun tentang api yang mengejutkan. Ini karena api spiritual jauh lebih lemah dibandingkan api spiritual logam dan api spiritual es yang dimilikinya. Bahkan tidak bisa dibandingkan dengan api 10.000 pedang. Ketika Kirk menggunakan Startling Flame, Luo Er segera menggunakan Tortoise Shell Flame. Ini adalah sejenis api spiritual hitam keabu-abuan. Ditambah dengan keterampilan bela diri defensif, permukaan seluruh tubuh Luo Er tampak terbungkus dalam kulit penyu yang tebal. Dalam sekejap, pertahanan seluruh tubuhnya berlipat ganda. Gemuruh. Aura pedang kiri menebas dengan keras pada Tortoise Shell Flame, menyebabkan serangkaian ledakan. Di tengah ledakan seperti itu, Luo Er tampak baik-baik saja, tetapi dia langsung terlempar keluar dari arena seni bela diri. Meskipun pertahanan Luo Er kuat, di bawah serangan sekuat itu, kamu juga akan terlempar jika kamu hanya bertahan. Meskipun Luo Er baik-baik saja, dikirim terbang adalah suatu kerugian. Sayang sekali, jika ini adalah pertarungan hidup dan mati, Luo Er yang memblokir serangan ini pasti akan mendapatkan kemenangan akhir. Melihat situasi ini, semua iblis merasa kasihan pada Luo Er. Namun, peraturan telah ditetapkan, dan tentu saja mereka tidak dapat mengubahnya untuk Luo Er. Namun, saat Luo Er hendak jatuh ke tanah, sayap di punggungnya tiba-tiba diaktifkan, dan kemudian dia dengan paksa menghentikan momentum jatuhnya melayang di kehampaan. Wajah iblis di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Pada saat kritis ini, mereka benar-benar lupa bahwa Luo Er, yang tidak terluka, dapat sepenuhnya mengubah energi mistiknya menjadi sayap, karena Luo Er tidak jatuh ke tanah. Hasil pertandingan ini terlihat jelas. Seharusnya, Kirk yang hampir kehabisan energi mistis kalah. Benar saja, setelah Luo Er terbang kembali, dalam dua ronde, Kirk langsung terlempar keluar arena pencak silat. Pertandingan ini berakhir dengan kemenangan Luo Er. Selanjutnya, setelah beberapa saat, daftar delapan besar pun dirilis. Selain Kirk yang tidak beruntung, empat iblis yang diakui sebagai yang terkuat semuanya masuk daftar terakhir. Pangeran keenam, Nick, bahkan tidak masuk daftar terakhir tanpa api spiritual. Dia menderita kekalahan telak di tangan salah satu anggota ras iblis. Saat ini, dia sedang duduk di bawah arena seni bela diri dengan ekspresi jelek. Namun, tidak ada yang memperhatikannya karena selain Lin Long dan beberapa orang lainnya, tidak ada yang tahu bahwa dia adalah pangeran keenam lembah gunung kegelapan. Setelah masuk delapan besar, tentu saja mereka harus menarik undian. Setelah kedua tetua naik ke atas panggung dan menggambar beberapa saat, mereka dengan cepat menentukan situasi pertempuran. Lin Long sebenarnya melawan Roll yang memiliki tortoise self flame. Adapun Mondo yang memiliki api penyerap surga dan Molly yang memiliki api spiritual pembakaran surga, dia tidak bertemu dengan mereka. Di mata para iblis, situasi pertempuran ini adalah yang paling tepat karena dengan cara ini, Roll, Mondo, dan Molly yang terkuat akan menjadi yang terakhir saling berhadapan. Pertandingan perebutan delapan besar tidak lagi digelar pada waktu yang bersamaan. Sebaliknya, pertandingan akan diadakan setelah satu pertandingan. Yang pertama naik panggung adalah Linlong dan Roll. Di antara delapan prajurit, sepertinya Luo Er dan Jotu memiliki pertahanan terkuat. Kekuatan api kulit penyurol tidak perlu diragukan lagi. Tubuh emas yang ditampilkan Jotu barusan juga tidak bisa dianggap remeh. Aku tidak menyangka keduanya akan saling berhadapan seperti itu. Ini sebenarnya pertarungan perisai lainnya. Sungguh tak terduga, kedua tetua di atas panggung terlalu pandai menggambar. Pertempuran perisai apa? Api kulit penyurol adalah api spiritual. Aku bertanya-tanya berapa kali lebih kuat daripada api Jotu hanya bercanda, semua orang tahu bahwa tubuh emas jotu jauh lebih lemah daripada api kulit penyurol. Penonton di bawah panggung berdiskusi tanpa henti. Tidak ada yang optimis sama sekali tentang Linlong. Bahkan South Ridge King dan yang lainnya bahkan tidak mendiskusikannya. Mereka langsung menilai kekalahan Linlong di dalam hati mereka. Alasannya sangat sederhana. Rol menggunakan api spiritual, sedangkan Linlong hanyalah kemampuan bertahan yang telah diubah dari teknik tinju. Tidak perlu membandingkan siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Selanjutnya, setelah keduanya naik ke atas panggung, topik yang paling banyak dibicarakan di antara para iblis bukanlah siapa yang pertahanannya lebih kuat, tetapi apakah Luo Er akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Lagi pula, dibandingkan dengan Lin Long, Luo Er jelas lebih kuat. Dalam keadaan seperti itu, jika Luo Er masih bersembunyi dan menggunakan api cangkang penyu untuk bertahan, sepertinya dia terlalu malu. Bukan hanya karena diskusinya, tapi karena Roll sangat meremehkan Lin Long. Pada pertarungan berikutnya, Roll justru mengambil inisiatif menyerang. Dia masih menggunakan Tortoise Self Flame. Namun, kemampuan ofensif tortoise self flame secara alami jauh lebih lemah daripada kemampuan bertahan. Bahkan jika itu lemah, iblis di sekitarnya dan roll tidak berpikir bahwa dia bukan tandingan Linlong. Api kulit penyu dengan teriakan nyaring, roll langsung menghantamkan tinjunya ke arah Linlong. Dalam sekejap mata, kekuatan yang bercampur dengan api kehitaman langsung menyerang Linlong. Linlong secara alami menghadapinya dengan pukulan. Kali ini, dia langsung menggunakan teknik rahasia tinju emas berkilauan. Begitu dia menggunakannya, serangkaian suara retakan terdengar di tengah suara seperti itu. Tangan emasnya tiba-tiba membesar beberapa kali lipat. Yang mengejutkan para iblis, kedua kekuatan tinju itu menyerang. Ledakan dengan suara teredam, roll langsung terlempar. Untungnya, dia tidak hancur. Sebaliknya, dia berguling di tepi arena pencak silat dan langsung berdiri. Roll yang berdiri tentu saja memiliki ekspresi jelek. Dia awalnya ingin mengalahkan lawannya dengan satu pukulan, tapi dia tidak menyangka akan dikalahkan begitu parah oleh lawannya. Pada saat ini, iblis di bawah panggung secara alami terkejut. Teknik tinju macam apa ini? Bisakah tinju emas berkilauan mengalami transformasi seperti itu? Tiba-tiba tumbuh beberapa kali lebih besar. Di bawah transformasi seperti itu, kekuatannya juga tiba-tiba melonjak. Pantas saja roll dikirim terbang. Tidak hanya iblis biasa yang terkejut, bahkan Raja Pegunungan Selatan dan yang lainnya pun terkejut. Saya mendengar bahwa di ujung utara, ada iblis yang dapat menggunakan tinju emas berkilauan untuk mengalahkan musuh yang levelnya lebih tinggi dari mereka. Awalnya saya mengira itu hanya rumor. Siapa sangka saya akan melihatnya dengan tangan saya sendiri. Mata hari ini, Kado tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Namun, aku tidak mengerti. Lagi pula, tinju emas berkilauan ini hanyalah teknik tinju. Bagaimana bisa dibandingkan dengan api spiritual? Terlebih lagi, kekuatan serangan tortoise self flame bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan api spiritual Monty. Pulan memandang Raja Pegunungan Selatan, yang paling berpengetahuan di antara mereka, dengan ekspresi bingung. Yang lain juga bingung, jadi mereka juga melihat ke arah Raja Pegunungan Selatan. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Raja Pegunungan Selatan berkata, "Tinju emas berkilauan ini pasti memiliki semacam teknik rahasia." Teknik rahasia? Untuk benar-benar bisa menambahkan teknik rahasia pada teknik tinju, tidak heran. Setelah penjelasan Raja Pegunungan Selatan, yang lain tiba-tiba menyadari. Pada saat itu, mereka semua takjub bahwa ternyata ada seorang jenius yang benar-benar bisa menambahkan teknik rahasia pada teknik tinju. Tentu saja, jika mereka meluangkan waktu dan tenaga, mereka mungkin dapat melakukannya, tetapi waktu dan tenaga tersebut tidak akan sepadan. 789. Kali ini, bukan lagi Luo Er yang mengambil inisiatif menyerang. Sebaliknya, itu adalah Lin Long. Lin Long melayangkan pukulan ke arah Luo Er. Melihat pukulan Lin Long datang ke arahnya, Luo Er buru-buru menggunakan tortoise self flame miliknya. Kali ini, dia secara alami menggunakannya pada keterampilan bela diri pertahanannya. Begitu dia menggunakannya, tubuhnya seperti terbungkus cangkang kura-kura yang tebal. Meskipun tinju kilat emas Jontu terlihat sangat kuat, bagaimana bisa dibandingkan dengan api kulit penyu milik Luo Er? Kemungkinan besar itu akan kembali ke gaya kompetisi Luo Er yang lama. Artinya, Luo Er akan menyerang setelah menghabiskan kekuatan Jontu dan menjatuhkan lawannya. Pikiran yang sama terlintas di benak para iblis di bawah panggung ketika mereka melihat ini. Bahkan Raja Gunung Selatan dan yang lainnya pun berpikiran demikian. Bang, Sementara semua orang memikirkan hal ini, pukulan Lin Long menghantam cangkang kura-kura Luo Er, menghasilkan suara teredam. Lalu, Luo Er mundur beberapa langkah. Namun, dia hanya mundur beberapa langkah. Dia tidak mengalami luka sama sekali. Bahkan kimistis di permukaan tubuhnya hanya bergetar sedikit. Kekuatan serangan Jotu masih kalah jauh dengan Kirk yang memiliki Flating Flame. Kekuatan serangan Kirk sangat kuat, namun pada akhirnya dia tetap kalah. Jotu tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Benar, Jotu masih terlalu inferior, Luo Er pasti akan menang. Setan-setan di bawah panggung mulai berdiskusi lagi. Saat mereka mendiskusikan hal ini, Lin Long melayangkan pukulan lagi. Kekuatan pukulannya kuat dan Luo Er terpaksa mundur lagi. Namun, dia hanya terdorong ke belakang dan dia tidak terluka sama sekali. Situasi ini membuat para iblis di bawah panggung semakin yakin dengan penilaian mereka sebelumnya. Namun, Lin Long kemudian melakukan sesuatu yang mengejutkan mereka. Dia melemparkan lebih dari sepuluh pukulan berturut-turut, dan kekuatan pukulannya tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Jotu ini sebenarnya bisa mempertahankan kondisi serangan seperti itu terus-menerus. Kelimpahan kimistis di tubuhnya sungguh tidak terduga. Jika itu aku, aku mungkin akan kelelahan setelah beberapa kali. Situasi ini tentu saja membuat para iblis di bawah panggung menghela nafas. Bahkan Raja Gunung Selatan dan para iblis lainnya mau tak mau menganggukkan kepala. Namun, Meskipun Lin Long dapat mempertahankan kondisi serangan ini untuk waktu yang lama, iblis di bawah panggung tidak berpikir bahwa dia bisa menang. Lagi pula, Luo Er jelas menunggunya kelelahan. Meskipun Roll sedikit malu dalam prosesnya, Roll tetap menang pada akhirnya. Benar saja, setelah beberapa saat, Lin Long jelas mengalami kesulitan mempertahankan ki Kesempatan Luo Er telah tiba, pikir semua iblis. Setelah beberapa gerakan lagi, Roll pindah. Dia meninggalkan cangkang kura-kuranya dan melompat, meninju Lin Long yang tampak kelelahan. Pada saat itu, Luo Er bukanlah pukulan biasa. Melihat Lin Long kelelahan, dia sudah melepaskan semua kisur gawi di tubuhnya. Sebenarnya, setelah menggunakan tortoise self flame untuk jangka waktu yang lama, energinya yang dalam sudah sangat terkuras. Oleh karena itu, dia tentu saja ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memukul kepala Lin Long dan memenangkan pertandingan ini. Dalam sekejap, kekuatan tirani menyerang Lin Long, yang jelas-jelas terengah-engah. Melihat adegan ini, bahkan Putri Lansi, yang sangat yakin bahwa Lin Long akan menang, pun terguncang. Namun, saat tinju Luo Er hendak mengenai Lin Long, mata Lin Long tiba-tiba bersinar terang. Kemudian, dia yang terlihat kelelahan tiba-tiba meninju lagi. Apalagi pukulan ini penuh energi dan sepertinya tidak habis sama sekali. Dia telah ditipu, melihat ini, Luo Er terkejut. Namun, dia sudah menarik busurnya, jadi tidak ada jalan untuk mundur. Dia hanya bisa gigit peluru dan menyerang. Boom, kekuatan itu menghantam, dan dengan ledakan keras, Luo Er terlempar. Kali ini, dia lengah dan terluka parah akibat serangan Lin Long. Dia jatuh ke tanah. Dengan kata lain, dia kalah dalam pertandingan ini. Hasil ini menyebabkan semua iblis yang hadir melebarkan mata karena terkejut. Mereka tidak terkejut bahwa Lin Long telah melakukan tipu daya lagi, tetapi dia masih bisa melakukan serangan seperti itu saat ini. Kamu tidak bisa melihat YouTube ini dengan mata biasa. Southern Rich King, dan iblis lainnya hanya bisa menghela nafas. Suamiku, kamu benar-benar membuatku takut setengah mati. Putri Lansi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hati saat dia melihat Lin Long meninggalkan arena dan berjalan kembali ke sisinya. Jangan khawatir, suamimu tidak akan kalah. Dia pasti mendapat juara pertama, Lin Long segera berkata. Ia merasa tidak berdaya di dalam hatinya karena keterbatasan identitas Yutu. Kalau tidak, dia tidak akan mengalami banyak kesulitan untuk mengalahkan lawannya. Selanjutnya adalah putaran kedua kompetisi. Babak ini terjadi antara Mondo dan prajurit klan Iblis. Prajurit Iblis ini secara alami tidak lemah jika dia bisa berjuang untuk mencapai delapan besar. Namun, dia masih terlalu lemah dibandingkan Mondo. Di bawah serangan api penghisap surga, mondo, dia tidak bisa melawan sama sekali dan dikalahkan oleh mondo dalam waktu singkat. Hal yang paling menakutkan adalah mondo jelas tidak menggunakan kekuatan penuh dari api penghisap surga. Sepertinya, mondo pasti mendapat tempat pertama kali ini. Mari kita lihat siapa yang pada akhirnya bisa bersaing dengan mondo untuk posisi pertama. Api penghisap surga terlalu kuat, bahkan jika lawannya mempunyai kekuatan, dia tidak bisa menggunakannya. Dia sedang ditipu. Semua iblis yang hadir hanya bisa menghela nafas melihat kekuatan mondo. Setelah Mondo, itu adalah pertarungan antara dua iblis lain selain Molly. Kedua iblis ini jelas jauh lebih lemah dari Mondo. Di mata para iblis, mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Lin Long dan Luo Er. Oleh karena itu, mereka sama sekali tidak menganggapnya serius. Setelah pertandingan ini, giliran Molly. Meskipun lawan Molly sulit untuk dihadapi, dia tetap memenangkan pertandingan tanpa ketegangan apapun berkat api spiritual surga yang membara. Api spiritual surga yang membara juga sangat kuat. Setelah digunakan, lawannya seolah-olah ditempatkan di gunung yang menyala-nyala. Hal ini membuat banyak iblis yang mengira Mondo akan menjadi yang pertama segera berubah pikiran. Mereka merasa Molly adalah kandidat terbaik untuk posisi pertama. Begitu saja, empat besar ditentukan. Daftar empat teratas terdiri dari Mondo, Molly, Yutu, dan iblis lain bernama Kuk. Berikutnya adalah pengundian. Pada saat ini, semua orang tentu berharap Mondo dan Molly tidak bersatu. Dengan begitu, mereka bisa menikmati pertarungan antara dua iblis di pertandingan final. Hasilnya sesuai keinginan mereka. Pertarungannya adalah Linlong melawan Molly, sementara Mondo melawan Cook. Setelah istirahat sejenak, pertandingan pun dimulai. Pertama, Mondo melawan Cook. Cook jelas lebih kuat dari lawan Mondo sebelumnya, tapi dia masih bukan tandingan Mondo. Setelah Mondo menggunakan api pengisap surga beberapa kali, Cook langsung tersingkir. 790. Meskipun Yautu baru saja mengalahkan Luo Er, tidak ada ketegangan dalam pertandingan ini. Dia bukan tandingan Molly. Yautu baru saja bisa mengalahkan Luo Er karena ki dan triknya yang melimpah. Tapi sekarang, kedua jurus itu tidak berguna melawan Molly. Itu benar, meskipun pertahanan Molly tidak sebagus Luo Er, itu juga tidak lemah. Adapun kekuatan serangannya, tidak perlu membicarakannya. Api spiritual seperti api spiritual surga yang terbakar benar-benar lebih unggul daripada api berkilauan. Tinju emas, Yautu tidak punya peluang sama sekali. Menurut penampilan Yautu sebelumnya, dia mungkin bisa bertahan untuk sementara waktu, tapi begitu waktunya habis, dia pasti akan dikalahkan oleh api spiritual surga yang terbakar. Setan-setan di tempat kejadian secara alami mulai berdiskusi. Meski begitu, tidak ada yang optimis dengan Lin Long, Raja Pegunungan Selatan, dan para pemimpin pasukan besar lainnya juga memiliki pendapat yang sama. Menurut pendapat mereka, Lin Long yang tidak memiliki api spiritual sudah sangat beruntung bisa mencapai tahap ini. Tidak mungkin baginya untuk maju lebih jauh. "John, tu, aku sangat terkejut kamu bisa sampai sejauh ini tanpa api spiritualmu, namun tidak memiliki api spiritual adalah kelemahan terbesarmu, jadi kamu tidak akan bisa menciptakan keajaiban lagi." Molly berkata pada Lin Long sambil berdiri di atas panggung. Sebelumnya, dia meremehkan seniman bela diri tanpa api spiritual. Namun, penampilan mempesona Lin Long membuatnya mengagumi Lin Long. Karena dia tahu kalau itu dia, dia mungkin tidak akan bisa melewati babak pertama, apalagi mencapai empat besar. Lin Long tersenyum acuh tak acuh dan tidak mengatakan apapun. Yautu, perhatikan baik-baik. Saat dia berbicara, Molly mulai mengaktifkan api spiritual dan ki di tubuhnya. Setelah diaktifkan, tubuhnya langsung terbakar dengan api merah tua. Begitu api spiritual diaktifkan, suhu di sekitarnya langsung naik. Bahkan iblis yang berada jauh pun merasa seolah-olah berada di tengah gunung yang menyala-nyala. Api spiritual surga yang terbakar memang sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari api spiritual terkuat di kota Falan kita. Di bawah serangan api spiritual ini, aku khawatir tinju emas berkilauan Yautu akan meleleh menjadi air saat dia menggunakannya. Melihat Molly menggunakan api spiritual surga terbakar, banyak iblis di tempat kejadian segera menghela nafas. Raja Pegunungan Selatan, Kekuatan putra sulungmu jelas meningkat. Api spiritual surga pembakarannya juga semakin mahir. Benar, Raja Pegunungan Selatan. Kurasa bahkan Mondo pun tidak akan bisa menandinginya nanti. Kador dan yang lainnya mau tidak mau menyanjung Southridge King. "Kamu merayuku." Raja Pegunungan Selatan tidak bisa menahan tawa. Kata-katanya sederhana, tapi ekspresinya sama sekali tidak rendah hati. Dia puas dengan kinerja putranya. Saat semua orang mendiskusikan hal ini, Molly adalah orang pertama yang melayangkan pukulan ke Linlong. Api spiritual yang membakar langit. Saat Moli berteriak, ledakan energi yang mengandung kekuatan api spiritual surga terbakar segera menyerang Lin Long. Lin Long segera membalas dengan pukulan. Kamu adalah kamu. Di tengah kebisingan, tinju emas berkilauan terpaksa mencapai batasnya. Bang! Lin Long didorong mundur selusin langkah oleh pasukan tersebut. Ia baru berhasil menstabilkan dirinya saat didorong ke tepi panggung. Sudah kuduga, dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Saat melihat ini, iblis di bawah panggung tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Beberapa dari mereka berharap Lin Long dapat bertahan untuk sementara waktu, tetapi sekarang tampaknya hal itu mustahil. Api roh pembakaran surga milik Molly terlalu kuat. Tidak buruk, tidak buruk. Molly, yang memuji Lin Long, melayangkan pukulan lagi. Semburan energi yang mengandung kekuatan api spiritual surga terbakar sekali lagi menyerang Lin Long. Saat ini, Lin Long baru saja mengambil beberapa langkah ke depan. Sepertinya Yutu akan terlempar dari panggung. Pikiran seperti itu terlintas di benak banyak setan ketika mereka melihat pemandangan ini. Bang, ledakan energi kembali terjadi dan Lin Long terlempar lagi. Kali ini, Lin Long turun dari panggung. Namun, saat mereka mengira Lin Long akan jatuh, dia meraih tepi panggung dengan satu tangan dan melompat kembali ke atas panggung dengan sekuat tenaga. Dia benar-benar tangguh, tapi dia masih jauh dari api spiritual surga yang terbakar, kata Molly. Ketika dia mencoba mengaktifkan ki surgawi di tubuhnya lagi, dia jelas tercengang. Dia bukan satu-satunya. Semua iblis yang hadir, kecuali Putri Lansi, yang mengetahui latar belakang Long, semuanya tercengang. Karena mereka melihat api spiritual menyala di tubuh Linlong. Itu adalah nyala api kemasan yang sepertinya membentang tanpa henti. Astaga, Yutu menyembunyikan api rohaninya dengan sangat baik. Dia hanya menggunakan api rohaninya sekarang. Api spiritual macam apa itu? Kelihatannya tidak lemah. Meski tidak lemah, sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa pada Luo Er. Luo Er tetap menang. Di tengah keheranan para iblis, sebuah suara tiba-tiba berteriak. Astaga, bukankah itu api emas? Ketika suara ini keluar, semua iblis dengan hati-hati mengidentifikasi api spiritual Linlong, dan mata mereka melebar. Karena itu memang api emas. Api emas telah menimbulkan keributan baru-baru ini. Dikatakan bahwa seorang pejuang iblis misterius telah mencuri api emas dari kedua putra-putra mahkota Lembah Senja, Pangeran Foke, dan Raja dari Ekstrim Utara, Yunlang. Bahkan Raja Ekstrim Utara, Yunlang, tidak dapat mengambilnya kembali. Dengan rumor seperti itu, mereka secara alami penasaran dengan prajurit misterius yang begitu kuat, sehingga dia bisa mencuri api spiritual dari prajurit yang begitu kuat. Mereka tidak pernah berpikir bahwa prajurit iblis seperti itu akan menjadi milik kota falan mereka, tetapi sekarang mereka benar-benar melihat api emas di tubuh Lin Long. Pada saat ini, para pemimpin faksi besar juga membelalak. Mereka saling memandang dan tidak percaya bahwa api spiritual seperti itu akan muncul di tangan bangsa mereka sendiri. Terlebih lagi, itu terjadi pada Yuto yang tidak pernah mereka anggap remeh. Mungkinkah sang putri mengirim seseorang untuk mencuri api spiritual dan membawanya kembali ke Yutu? Pemikiran seperti itu terlintas di benak mereka. Namun, mereka juga merasa hal ini tidak mungkin, karena di seluruh kota Falan, hanya Raja Pegunungan Selatan, yang paling kuat, yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Namun, Raja Pegunungan Selatan belum meninggalkan kota Falan selama periode ini. Terlebih lagi, bahkan jika Raja Pegunungan Selatan pergi untuk mencuri api emas, dia tidak akan bisa melarikan diri dengan mudah jika dia bertemu dengan Raja dari ekstrim utara, Yunlang. Siapakah yang memiliki kemampuan untuk merebut api li emas dan memberikannya kepada Yao Tu? Melihat api emas di tubuh Lin Long, pikiran ini terlintas di benak mereka. Tentu saja mereka tidak mengira itu adalah Lin Long, karena menurut mereka, mengingat kekuatan Lin Long, mustahil baginya untuk melakukan hal tersebut. Apakah itu api emas? Molly juga terkejut saat mendengar suara-suara di bawah panggung. Namun, dia tidak berpikir bahwa dia bukan tandingan pihak lain. Bagaimanapun, api emas hanyalah api spiritual yang kuat dan jauh lebih rendah daripada api spiritual surga yang terbakar. Molly bukan satu-satunya yang berpikir demikian. Setan-setan lain yang hadir juga berpikir demikian. Menurut pendapat mereka, meskipun Lin Long memiliki api emas, dia hanya akan mampu bertahan dalam jangka waktu yang lebih lama. Pada saat inilah Molly bergerak lagi. Dia melayangkan pukulan lagi ke Lin Long.